Aduh, aduh, anjing sakit. Pantat gue kram, bangsat. Udah pantat sakit, tumit sakit. Aduh. Mau intro susah banget dah, sumpah. S, untuk lagi sayang-sayangnya. S, buat kamu yang cuman dapat sedih-sedihnya. Hanya di bulan September. Bulan yang khusus mewadahkan suara kalian. Di facebook.com/korigol, klik mention. For next episode of September. September is back. Halo teman-teman world, balik lagi di September bareng Korigor. Gimana skapsnya? Mudah-mudahan baik-baik saja. Bro, tengah bulan, waktu tak terasa. By the way, gue bakalan ada curhat ceria yang tergoks nih ya bro ya, di tahun ini gitu ya, yang gak expect bakal terjadi hal seperti itu gitu nanti. Karena gue bakal curhat ceria barengan sama senior. Karena September tuh S-nya ternyata tuh seks gitu. Jadi lu bakal harus stay tune ya di minggu ini atau minggu depan gitu bro. Udah beres sih sebenernya videonya. Gua bakal curhat ceria. ORT, bukan OTK, bukan obrolan temon Kenny, tapi ORT, obrolan ruang tengah. Bro, biasalah itu konsep curhat ceria aja sih bro ya. Biasa kayak kemarin yang gua sama Kenny sama temon. Cuman ini sedikit beda konsepnya gitu. Jadi harus stay tune. And kita langsung aja baca cerita-cerita kalian di September special edition of Korigor Open Book. Nah, cerita September kita di episode ini nih. Bang, gua minta sarannya nih. Gua akan punya cewek. Anjay. Kenapa gue harus langsung komentar sih, Kipak? Bang, gua minta sarannya nih. Gua akan punya cewek. Berhubungan sudah berjalan 8 bulanan. Lah, gue sayang sama dia. Gue selalu usahain yang terbaik buat dia. Tapi dia gak ngerti cara kasih feedback. Hah? Feedback telepon? Tapi dia gak ngerti cara ngasih feedback dia. Tapi awalnya gue okay, fine. Tapi lama-lama kok gue kayak ngerasa Excited kali. Tapi gue lama-lama kayak ngerasa excited sendiri. Merasa bahwa dia tuh terpaksa sama gue. Terus dia pun memang cuek orangnya. Tapi gue gak tahu dia sama masa lalunya cuek apa enggak. Terus terkadang dia bilang gue tuh sama kayak masa lalunya 11-12. Tapi menurut gue apa yang masa lalunya dapet lebih baik, karena lebih dapat feedback. Sedangkan gue kayak ya harus ngertiin dia terus. Gue yang harus selalu nyariin dia terus kalau ngilang. Terkadang juga dia selalu nyepelin hal-hal kecil. Nah, terus dampaknya yang gue rasain itu kayak yang awalnya gue gak pernah kehabisan topik. Tapi sekarang gue jadi bingung mau ngobrolin apa ya. Karena mungkin dampak dari itu semua, dia gak ada feedback gitu ya. Dan dia dry text, bla bla bla. Kayak gak peduli sama apa yang gue lakuin ke dia. Terus kayak gue mau pergi apa enggak pun gak peduli, okay? Gue ngerasa kok gue sendiri ya yang takut kehilangan dia. Poin utamanya sebenarnya ini hubungan yang dipaksakan. Dan hubungan yang dipaksakan itu tidak baik. Cuman, orang itu macam-macam bentuknya. Dan bentuk cara dia sharing apa yang dia suka, apa yang dia pengen, apa tujuannya, itu macam-macam juga. Ada yang memang aktif, ada yang pasif, ada yang dominan, ada yang enggak, ada yang ngatur, ada yang enggak juga. Jangan pernah berdali-dali takut kehilangan dia. Dia siapa? Dia siapa lu? Gak pernah ngasih lu apa-apa selama 8 bulan, terus ngapain lu takut kehilangan dia? Kalau gak pernah ngasih dampak positif ke lu, ya ngapain lu pertahanin gitu, men? Coba lu ngobrolin aja dulu sebenarnya apa mau lu ke dia, dan request lu tuh apa ke dia? Lu pengennya diapain? Kalau memang dia gak bisa ngasih, ya mungkin bukan jalan lu sama dia. Kan 8 bulan itu cukup waktu lah ya gitu ya. Dan hubungan lu masih gitu-gitu aja sih, lu harus komunikasikan apa yang lu mau ke dia sih. 8 bulan tuh gak bentar. Dan kalau gak ada isinya pacaran lu, ya buat apa? Ya mungkin lu lagi salah pilih orang aja. Karena kalau lu salah pilih dan lu gak bisa move, lu bakal susah pulih. Salah pilih susah pulih. Karena percintaan itu harus diperjuangin gitu, men. Dia aja gak berjuang buat lu, capek. Mending chill. Sans. Coba nih apa nih. Big L. Hah?
Ini bocil-bocil dapat istilah-istilah ini dari mana ya, anjing, kipak-kipak. Tapi yang awal nggak gitu sih, salah ini. Kurang gen alpha kalian. Emang saya nih gen alpha, jelas ya. Rizu Karisma gitu kan, aduh kayak mana ini. Walaupun gue udah di atas 30 dan nggak bisa datang ke Holy Wings baru itu ya. Strict for Gen Z. Cuman jiwa gue tuh gen alpha, udah bukan gen Z lagi gitu bro. Yang nanya sus tuh kue sus, bukan. Aduh, kalian tuh kurang gaul gitu. Sus tuh suspicious, sebenernya udah katakan suspicious gitu. Jadi ya, mencurigakan gitu bro. Kenapa cowok malas banget dengerin cewek curhat? Karena gini, laki-laki karena itu tadi, karena dia menjaga keamanan, dia berpikir kalau cewek curhat harus mencarikan solusi. Ini baru dokter. Emang kemarin apa ya? Iya, laki-laki kan udah capek. Ini kenapa di watermark itu obrolan podcast? Jadi merasa udah jelas close the door, semua orang juga tahu di Indonesia. Bahwa sadar laki-laki mendengarnya bahwa tolong dong atasi masalah aku. Padahal di sisi lain, perempuan curhat hanya ingin didengar doang, gak usah dikasih solusi. Kenapa cowok malas banget dengerin? Gue sebagai cowok gak malas dengerin cewek ngomong. Makanya kan jadi banyak yang ahui. Tapi kenapa ya cowok tuh malas gitu denger cewek ngobrol ya? Padahal cuma tinggal didengerin gitu, sesimpel itu gitu. Padahal ketika dia ngobrol tuh pikiran lu bisa kemana-mana tahu, kayak ngitung 1000 kambing di peternakan gitu ya. Atau mungkin lu ngeliat matanya tapi otak lu tuh di dadanya gitu. Banyak, mereka tuh cuma butuh didengar gitu. Didengar aja susah gitu, kalian tuh cuma pengennya nyaus doang sih memang. Reng deh, pantesan, sad boy gitu. Aduh, kacau deh. Ini apa boleh? Gak pulang seminggu. Di sini minta maaf. Mending gak usah pulang sekalian ya. Admin, ambilkan tas saya lagi, admin. Satu tas tote bag saya. Ya. Ini konsepnya gimana sih, anjing? Laptop, iPad bisa masuk 10 orang, komen mau. Jalan sambil berantem. Mau kotoran buat kalian yuk. Diam. Apapun gorengan gitu, gue bingung lah. Nge-share-nya tuh kenapa sih, anjing? Bang, ada yang lagi berantem nih. Kipah. Sampai rumah tangga, permasalahan rumah tangga pun bisa menjadikan gorengan itu. Pengen belajar gue sama orang-orang kayak gitu gimana caranya ya. Bisa gitu, anjing. Bisa gitu, anjir. Gak pulang seminggu. Di sini minta maaf. Mending gak usah pulang sekalian. Emang gak capek gitu ya, jalan sambil drama gitu ya. Tapi jago sih dia. Ya gak tau lo mau ini gimmick mau gak. Ini jago sih, tapi actingnya jago, anjing. Bisa masuk 10 orang, komen mau aku otokan buat kalian yuk. Mau. Menyenangkan laki-laki itu gampang. Pertama, siapin dia makan, temani dia tidur, biarkan dia asik sendirian, jangan banyak diawasi dan jangan banyak dilarang. Gampang toh. Tapi menyenangkan perempuan jauh lebih gampang. Pertama, kamu harus siap sebagai seorang teman, sahabat, pacar, kakak, ayah, guru, tukang ojek, tukang listrik, tukang pipa, tukang besi, tukang kayu, penata mebel, penata gaya, seksolog, ginelog, psikolog. Ini apa, anjir? Alah. Alah, anjing, apa itu? Aku berat. Gak berat kok. Goblok. Mas, itu bulu hidung offside. Apa ya? Cukur dulu minimal. Kayak mana? Enggak. Yaudah, merem. Iya, siap. Iya, ini merem. Goblok nih, lanang. Tidur. Aduh, ada aja ini. Ada ini aja gitu loh. Icilik sih. Ini mah ketika bawang putih kita mau bawang goreng, Blay. Takut. Aduh, kenapa? Ada aja anjing. Takut tititku kamu gigit. Aduh, anjir, lu nge-share apa sih, bro? Ah, tolol. Ada aja gitu, kenapa sih? Itu minimal bulu hidung dicukur lah, minimal gitu, Blay. Offside gitu. Kalau ada korong, ingus, nembus ke bibir gitu kan, gimana mau cumoy? Capek gue, anjing, ini orang-orang ini kenapa sih? Ini apa, Blay? Lucu banget, please jangan hamil dulu, the hell? Atau enggak? Apa, Bego? Ketawa aja, jangan pakai itu, tambah merah. Alah, sih, dipegang. Hey. Kalian yang sad boy di September mah gak bisa kayak gitu, pasti kan?
Ini tapi kenapa caption harus hamil dulu gitu kan? Jangan nikah dulu, harusnya gitu. Aduh, kacau deh. Kalau aja ada yang mau buy one get one kan kayak... Baby girl. Mungkin tahun ini tahun terburuk buat gua yang ketika semua yang gua perjuangkan berakhir. Oke, baik dalam urusan cinta maupun pekerjaan. Di awal tahun, cinta gua perjuangin selama 6 tahun. Berakhir dengan tidak jelas. Tidak jelas. Gua ditinggal tanpa penjelasan. Tanpa penjelasan apapun. Padahal gua udah pengen serius. Serius. Dengan dia, tabungan gua udah ada bang. Gua udah siapin dan keluarganya pun sudah setuju sama hubungan kami. Anjing. Keren juga lu Blay. Tapi pada akhirnya sesemuanya sia-sia. Gak lama setelah itu dan belum sembuh. Luka. 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 Lupa anjing. Gua di PHK. Ah god dang man. Selucu itu dunia ini. Ketika satu masalah datang, pasti ada masalah lain yang mengikuti. Itu betul. Salah gak sih bang kalau hati ini berharap dia kembali dan masih tidak bisa melupakan. Padahal gua sangat berharap bisa bertemu lagi. Walaupun bentar, padahal masih satu kota. Tapi bener sih kata lu, kalau memang bukan jodoh, dunia dan alam semesta pasti tidak akan pernah mempertemukan kembali. Itu betul. Mau apapun yang lu lakuin, serta banyaknya aktivitas-aktivitas baru yang gua lakuin untuk ngelupain dia. Tapi sia-sia bang, gua pun mencoba untuk membuka hati untuk orang baru, tapi rasanya hambar dan ujung-ujungnya lanjut. Thank you mau baca curhatan gue. Kangen boleh, masih sayang boleh, gak boleh ditahan. Gak boleh, lu masih kangen, masih gak bisa move on, boleh. Lu kangen-kangenan aja, lu luapin itu semua. Tapi gak harus juga, lu luapin apa yang lu rasain, dia nyaksiin. Gak ada yang pernah ngelarang. Lu kangen, lu sayang, itu gak akan pernah ngelarang. Lu luapin aja terus men, karena kalau lu tahan, yang ada lu gak bisa move on. Karena ketika sudah tersalurkan, ibarat toren air itu abis. Dan ketika itu habis, baru di situ lu bisa memulai langkah yang baru. Lu udah mengklarify, kalau memang bukan jodoh, dunia dan alam semesta pun tidak akan pernah mempertemukan. Gua kasih tambahan poin. Mungkin kisah cinta lu hancur dan karir lu pun sirna di PHK karena mungkin dunia dan semesta pun melindungin lu. Karena sebenarnya yang lu mau itu enggak lu butuhin. Lu ngejelasin lu punya tabungan, mungkin tabungan itu pun bisa digunakan jadi hal yang berguna nantinya. Seperti contoh di September sebelumnya, ada orang yang memang terpuruk dan akhirnya bangkit kembali dari keterpurukannya. Sebenarnya musuh terberat dari situasi ini bukan masa lalu, tapi menunggu waktu untuk masa depan. Itu sulit banget men, karena lu harus nelen semua masalah lu sampai waktu itu datang. Jadi please jangan bandingin ke masa lalu, percuma, gak akan ada progres. Tutorial ubah hari Senin jadi motor Honda, apa sih ini anjing? Bokem, 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 ini jelas ya. Aduh, Hello Kitty tuh. Penasaran loh Hello Kitty-nya loh. Aku juga punya Hello Kitty loh mbak. Coba-coba kita lihat dulu ya seksama. Enggak bro, gini. Gua detail ke Hello Kitty-nya itu. Maksud gua itu Hello Kitty-nya tuh menutupi tembok hijau atau bukan? Gitu loh. Itu bro. Aduh, bagus yang seger-seger gini dong. Jangan sedih-sedih mulu. Agak ngesan setelah dikit. Real friends don't leave drunk friends behind. Wih, emang P18 banget ini jelas ya. Kecuali temon kita tinggalin. Udah biarin lah. Bang, no wife, happy life. Nggak gitu bro. Belum kok gue happy sih. Cuman belum, nggak gitu lah. Nggak lah. Belum aja gitu bro, belum. Nanti juga pasti butuh, masa sih gak ada wife kan. Cuman belum gitu ya bro ya. Cuman karena sekarang udah happy terus, jadi ya bingung kapan happy wife life-nya. Nah itu ya. Karena bisa jadi no wife no life. Ayo, kalau no wife no life, gimana mau happy life? Saya tidak jagoan tapi saya punya bidadari. Sayang. Bidadari build tank itu loh. Hati-hati loh itu bidadari build tank loh. Atasnya ukti, bawahnya kuli ya itu. Maksudnya bidadarinya itu ini. Ini bidadari betis timnas ini. Aduh, konsepnya itu loh, kalian mah enggak tahu. Bidadari betis timnas ini. Shock gua kan jadinya, spek Balmon gini. Cantik. Fungsi seorang adik.
Anak pertama pesan bungsu, dek tisu tolong, nggak bisa ambil sendiri. Aduh. Coba gua adenya. Siap. Terus kan dilap. Konsep perspektif itu beda gitu kalau gua kenapa ya anjing. Aduh. Siap kak. Apa yang mau dilap kak? Jadi step sister ya kalau gue. Ah otak. Kalau otak mungkin segini dulu aja lah September kali ini. Tipis-tipis santai. Stay tune terus channel gue. Jangan subscribe for next September. Posting aja cerita lu di open Facebook gue ya. Share dan subscribe. Peace.